Kelurahan Tamanan mewakili Kota Kediri menjadi salah satu dari 3 kota di Jawa Timur yang berhasil masuk dalam 3 besar pada Lomba Kampung Keluarga Berkualitas KB kategori Kota se-Jawa Timur yang dilaksanakan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Jawa Timur. Pemirsa, setelah melalui tahapan seleksi awal pada bulan Februari lalu, Kelurahan Tamanan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri masuk 3 besar pada Lomba Kampung Keluarga Berkualitas, di mana penilaian dilanjutkan dengan kunjungan langsung untuk menilai berdasarkan lokus penilaian. Lalu seperti apa kegiatannya? Berikut liputan selengkapnya. Kegiatan ini melalui beberapa tahapan seleksi di mana seleksi awal pada Februari lalu, Kelurahan Tamanan menerima kunjungan lapangan dari tim penilai provinsi. Dan sekarang masuk proses penilaian final atau terakhir yang mana sudah terpilih 3 daerah nantinya diambil terbaik yakni juara 1 tingkat provinsi. Kelurahan Tamanan memiliki banyak keunggulan dari segala bidang. Seperti contohnya, bidang ekonomi kreatif, masyarakat Tamanan juga telah produktif menciptakan produk-produk unggulan. Selain itu, Kelurahan Tamanan memiliki Posyandu Lentera Jiwa, UPTD Puskesmas Campurejo yang masih aktif hingga sekarang. Tetap eksis melakukan pendampingan puluhan orang dengan gangguan jiwa atau ODGJ. Penilaian sangat dilakukan secara detail dari berbagai aspek, pasalnya dengan mengetahui data-data lapangan dan juga program-program unggulan maka nantinya harapannya dapat benar-benar menjadi kampung teladan keluarga berkualitas kategori Kota se-Jawa Timur. Mandung Sulaksono, PLT Kepala DP3 AP2KB Kota Kediri mengatakan bahwa kegiatan penilaian langsung dilakukan oleh pusat. Maka Kelurahan Tamanan sangat memberikan yang terbaik agar dapat menjadi juara 1 tingkat Provinsi Jawa Timur dan mewakili maju ke jenjang nasional. Pada pagi hari ini, tanggal 15 Maret 2024, Kelurahan Tamanan menjadi terbaik 3 tingkat provinsi dan hari ini tim penilai dari keluarga berkualitas hadir di Kota Kediri khususnya di Kelurahan Tamanan. Memang kemarin evaluasi beberapa bulan sebelumnya Tamanan kita ajukan untuk menjadi perwakilan dari pemerintah Kota Kediri. Alhamdulillah masuk 3 besar se-Jawa Timur. Dan mudah-mudahan setelah selesai penilaian, ada hasil yang diharapkan menjadi juara 1 tingkat provinsi. Dan nampaknya tadi dalam pertemuan-pertemuan, warga kita di Kelurahan Tamanan, Pak Camat, Pak Lurah semangatnya luar biasa. Ini jadi satu kekuatan bersama, insya Allah nanti bisa berangkat ke tingkat nasional. Ekonomi kreatif juga sangat dikembangkan di Kelurahan Tamanan. Pasalnya dengan terjun kewirausahaan sendiri, maka harapannya setiap keluarga dapat memenuhi kebutuhan dan berkembang.
sehingga meminimalisir masalah-masalah yang dapat muncul, seperti contohnya yakni kasus stunting pada anak, kekerasan dalam rumah tangga karena faktor ekonomi, dan lain-lain. Hal tersebut harus diretas sejak dini agar dapat membentuk keluarga berkualitas yang bahagia.